tenda premium glamping Natur Hike Katun Brick Tent 6.4. Ya, ini penampakannya. Ini tasnya, guys. Dan ini tendanya. Ini pasaknya ada 20 piece sarung pasak. Dan ini sarung tiang utama. Nah, tiang utamanya ada 4 bagian. Dia aluminium ringan. Ini ada holder lem. Ya, ini sangat ringan, guys. Ada 2 yang di bawahnya karet. Ini untuk bawah. Dan ini untuk bagian atas. Ini tingginya 210. Ya. Lalu pasaknya ini full besi. Ya. Kenapa pasaknya besar? Dia ada sekitar 18 cm ya. Besar dan berat. Ini sangat berat, guys. Karena disinilah letak kekuatan dari sebuah flysheet ataupun tenda ya. Kalau ini terlepas bisa berakibat fatal. Bisa tenda ambruk atau flysheetnya ambruk. Ini dia bisa menancap dengan dalam dan sangat kuat, guys. Ya, ada 20 titik pasak. Nah, ini spesifikasinya ada di keterangan Katun Tenda NH20ZP004 Natur Hike Glamping Brick Tent 6.4. Dia punya ukuran tinggi bawah itu 40 cm. Total tinggi 210 cm ya. Lalu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segitiga. Jadi ini heksagonal, guys. Setiap segitiga 135 cm. Nah, ini garis tengah 175. Jadi kalau total sampai sini 350 ya. Dia diameternya 350 x 350. Yang kita dapat ya ini carry bag, tent fly atau outer, lalu stakes, ini pasak, guideline, ada talinya. Jadi di sini ada talinya lengkap. Cara pemasangannya ini, langkah pertama kita gelar dulu, lalu pasang pasak di tiap sudut-sudutnya. Lalu langkah kedua, masukkan tiang di ujung ya. Langkah ketiga, dorong tiang sampai berdiri. Lalu langkah keempat, kuat tenda dengan memasak semua tali-talinya. Ya. Ini kita buka gulungan tendanya. Ini ukuran 3,5 meter ya, sampai ke sana. Ya, inilah penampakan tendanya, guys. Ini berdirinya sangat mudah sekali masang ini. Hanya butuh sekitar 5 menit. Ini pasak ujung-ujungnya. Ya, Natur Hike Glamping. Nah, ini pasak ini ujung-ujung. 1, 2, 3, 4 dulu sudah cukup untuk mendirikan tenda ini.
Ini bagian pintu 1 2. Nah, ini bagian pintunya. Ini bagian pintu ini, guys. Ini bagian pintu. Masukkan tiang yang aluminium tadi, rangkai masuk dari sini. Kita cari bagian tengahnya. Ini bagian tengahnya ini. Nah, ini dia. Ini bagian tengahnya ini, masukkan ke sini. Setelah itu angkat. Jadi sudah. Ini penampakan dari tenda camping Nature Hike dengan posisi di tertidur ya. Saya kalau habis make ini pasti kita buka lagi, kita bersihkan, kita jemur ulang supaya tendanya awet, guys. Sedangkan suka ada di tempat camping itu tertinggal ya. Nah, tuh. Ini bahan lapisan paling bawah terpalnya ini tebal sekali, guys. Ini A20 nih kalau terpal Korea. Sedangkan ini yang saya pakai A12. Ini jauh lebih tebal. Ini outernya. Dia ada 2 pintu. Di tiap pintu itu double layer. Nah, kalau yang di bagian kanan kiri selain pintu, dia hanya single layer ya. Tapi walaupun single layer, air nggak akan bisa masuk dan dijamin tidak ada kondensasi. Nah, ini layer pertama. Ini layar kedua. Tidak ada kondensasi. Walaupun ini cuma 1 layer yang sebelah sini ya. Kondensasi itu rembesan air ya, kalau pagi atau hujan dari luar itu. Embun lah ya. Ini tidak ada dia, aman sama sekali. Kering. Karena ini bahannya adalah katun. Ya, katun premium yang sudah diproses coating nih. Di bagian luarnya ini sudah diproses coating. Jadi air itu turun seperti efek daun talasnya itu terlihat sekali, guys. Kan sudah pernah saya posting ya. Efek daun talas dari tenda ini maupun flysheet katun Nature Hike. Itu sudah beberapa kali saya posting, itu sangat terlihat sekali air tidak mau nempel. Oke, sementara itu dulu liputan bagaimana merawat dan review tenda glamping 6.4 Nature Hike. Kita tes ya guys, bagaimana air talas di tenda ini. Kalau disiram begini deh. Licin sekali dia. Jadi benar-benar kain katun ini tidak meresap ke dalam, guys. Tuh. Ya, lari dia. Angkat. Ini kan sudah kering.
Where is Rita?